Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Sesosok mayat perempuan tanpa identitas ditemukan di semak belukar di Pandeglang, Banten. Warga menemukan mayat ini pertama kali sekitar pukul 11 malam dan segera melaporkannya ke petugas Polres Pandeglang. Di tempat kejadian perkara, polisi juga menyita sebuah toilet jongkok bekas serta sebatang kayu berlumuran darah. Jenazah perempuan ini kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap kasus ini. Jadi kita dapat laporan dari masyarakat, kita sudah datangi bersama tim melengkap ke sini. Nah, itu. Jadi mohon doanya biar cepat kita ungkap.